Rakyat Nepal atau Gurkha mula hadir dalam sejarah negara ini sejak puluhan tahun yang lalu. Mereka mula menjejakkan kaki di tanah Melayu pada tahun 1948. Sejarah penubuhan pasukan Gurkha ini sangat menarik. Dalam peperangan British Nepal pada kurun ke-19, kerajaan Gurkha atau hari ini dikenali sebagai Nepal telah bertarung dengan kerajaan British yang diterajui oleh Syarikat Hindia Timur. Peperangan itu meletus disebabkan oleh pertikaian sempadan. British menghantar 22,000 tentera manakala kerajaan Gurkha hanya menampilkan separuh daripada jumlah itu. Walau bagaimanapun, tentera Gurkha mampu mempamerkan perjuangan yang hebat. Peperangan yang berakhir dengan kemenangan pihak British merupakan Pyrrhic victory ataupun kemenangan yang sangat tipis. Selepas peperangan tersebut, kerajaan British yang kagum dengan semangat juang yang ditampilkan oleh tentera Gurkha telah meminta secara rasmi untuk merekrut tentera Gurkha ke dalam pasukan British. Sehingga ke hari ini, British masih mengekalkan regimen Gurkha di dalam pasukan tentera mereka. Bekas ketua tentera India pernah berkata, jika seseorang itu mengatakan bahawa dia tak takut mati, dia sama ada berbohong atau dia adalah tentera Gurkha. Pasukan Gurkha ini unik dengan penampilan mereka bersama pisau kukri. Pisau ini popular di serata dunia disebabkan penggunaannya oleh tentera Gurkha. Warga Nepal dibawa ke tanah Melayu oleh British sebagai sebahagian daripada tenteranya. Askar British berketurunan Nepal ini ditempatkan dalam unit khas yang dikenali sebagai Brigade Gurkha. Pada awalnya, kehadiran rakyat Nepal ini kurang disenangi oleh penduduk tempatan kerana mereka bekerja di bawah pemerintahan British sebagai pasukan keselamatan. Namun, persepsi masyarakat terhadap Brigade Gurkha ini beransur-ansur berubah apabila Brigade Gurkha diserap bersama askar tempatan dalam misi darurat memerangi komunis dan seterusnya konfrontasi Indonesia. Dalam kedua-dua konflik ini, 13 batalion tentera Commonwealth telah ditubuhkan merangkumi tentera regimen Melayu, British, Gurkha, Australia dan New Zealand. Askar-askar Gurkha ini walaupun bertubuh kecil tetapi sasa, memiliki sifat berani, berdisiplin, handal berperang di samping mempamerkan tahap kesetiaan yang tinggi. Bersama dengan askar tempatan, unit Gurkha berkhidmat di hutan untuk melawan pengaruh komunis dan konfrontasi Indonesia. Pada 17 Ogos 1964, seramai 100 orang komando Indonesia telah dihantar untuk menyusup masuk ke Malaysia berhampiran Pontian Johor. Mereka dengan pantas disapa oleh pasukan Malaysia dan Commonwealth. Hampir kesemua ditangkap dalam beberapa hari. Pada 2 September 1964, 3 buah pesawat Lockheed C-130 Indonesia telah berlepas dari Jakarta menuju ke Malaysia. Mereka terbang rendah untuk mengelakkan dikesan oleh radar. Dua daripada pesawat tersebut telah sampai ke lokasi Labis Johor manakala sebuah lagi karam selepas cuba mengelak dari jet pejuang Javelin yang memintas dari Singapura. Disebabkan ribut peti, penurunan anggota komando Indonesia ini berselerak jauh. Malang tidak berbau untuk pasukan Indonesia, lokasi penurunan mereka ini berdekatan dengan kamp askar Gurkha. Kesemua mereka telah ditangkap atau dibunuh dalam operasi yang berlangsung selama 2 bulan. Penglibatan tentera Gurkha juga berlaku di timur Malaysia. Pada Mac 1966, satu batalion Gurkha telah terlibat dalam operasi di Kalimantan. Mereka telah membalas artileri yang dimulakan oleh tentera Indonesia di sekitar sempadan. Di penghujung konflik konfrontasi Indonesia pada tahun 1966, saki-baki tentera Indonesia cuba kali terakhir menceroboh wilayah Malaysia. Seramai 80 orang telah menceroboh, mereka telah dikejar dan diserang oleh tentera Gurkha. Hampir kesemua mereka sama ada mati atau ditahan. Seramai 43 tentera Gurkha telah terkorban, manakala 83 yang lain cedera dalam misi mereka di Malaysia. Di pihak British, regimen tentera Gurkha ini merupakan antara penerima pingat pahlawan yang tertinggi daripada kerajaan British. Keberanian dan kehandalan askar Gurkha ini tidak akan dilupakan, namun generasi muda sekarang hanya mengenali warga Nepal sebagai pengawal keselamatan yang berkawal di kompleks membeli belah, bangunan komersial dan pejabat-pejabat. Sebagai membalas jasa dan pengorbanan tentera Nepal, Malaysia telah melantik Nepal sebagai satu-satunya rakan diplomatik untuk berkhidmat di sektor keselamatan. Pekerjaan di sektor keselamatan ini hanya dibuka eksklusif kepada warga negara atau warga Nepal sahaja. So hari ini industri ini menggaji seramai 130,000 rakyat tempatan. Dan ditambah dengan warga Nepal yang berpermit sebanyak 30,000 lagi. Walaupun kos yang perlu dibayar untuk mendapatkan pengawal keselamatan Nepal ini lebih tinggi, namun majikan tidak keberatan kerana mereka didapati sangat berdisiplin, berani dan jujur ketika bekerja.
Hai, madam, tunggu sekejap. Bos. Cantik. Thank you, bos. Okay, bos. Satu lagi.